Pak. Yang penting jangan menggunakan fasilitas negara itu aja. Jangan dukung salah satu calon dengan menggunakan fasilitas negara. Pak Erick Thohir, terus kemudian siapa yang nongol kemarin, Pak Prabowo. Terus kemudian Pak Bahlil, rasanya iya dia pasti mendukung di sana. Dan nggak apa-apa. Yang penting jangan menggunakan fasilitas negara itu aja. Itu menjadi fair gitu. Kalau saya nggak apa-apa. Kan ada kader-kader PD Perjuangan yang mendukung kita. Gus, izin mau minta tanggapannya juga nih Gus. Terakhir kan Mas Ganjar ngomong dia nggak masalah kalau ada Menteri Jokowi yang dukung Prabowo Gibran asal jangan pakai fasilitas negara. Itu responnya gimana? Ya sama, persis lah. Jangan dukung salah satu calon dengan menggunakan fasilitas negara. Apalagi abuse of power, memanfaatkan kekuasaan, terutama Polri, TNI yang kekuasaannya efektif, kementerian-kementerian yang efektif, jangan menggunakan itu untuk pendukungan salah satu. Saya Agin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, percaya.